Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Hari ini adalah hari hujan, lur. Nah, hujan ini saya mau memandikan kolang kaling ya. 2 tahun dia nggak pernah hujan. Ini udah di rumah. Ini hujan, lur ya. Ini adalah burung kesayangan saya dan istri saya dan anak saya ya. Itu di belakang ada anak saya dan juga istri saya tuh. Ini adalah burung kesayangan saya, burung pikat saya yang sudah lama tidak pernah mandi. Hari ini adalah hari hujan ya lur. Hujan saya akan memandikan karena sudah lama banget ya. Sudah lama banget ini nggak pernah mandi. Nah, ini mumpung mandi kita akan menghujan-hujankan ya lur ya. Ini agak nanti adalah ya kalian bertorak dan ini burungnya. Ini adalah burung kesayangan saya ya. Burung yang paling sayang sama saya, aku pun sayang sama dia ya. Nah, gitu dulu. Ini burung yang saya hujan-hujankan adalah, nah ini. Ayo munggah, Lim. Munggah. Ayo. Ayo munggah, Lim. Nah, ini kolang kaling. Dia hanya diam. Tidak ada obrol. Dia lihat posisi kamera dulu. Kalau dia lihat kamera, sepertinya senang banget. Sudah lama nggak pernah eksis ya. Ya, yang sing sabar ya, Lim ya. Nanti asik kecil ya. Nah, ini saya ajak obrol dulu. Ngobrol sama kolang kaling, nunggu anak udah bisa aktivitas, bisa jalan, bisa keringanin ibunya. Kalau udah bisa jalan kan enak gitu dulu ya. Kalau masih kecil ya gitu dulu. Masih agak repot dulu ya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kolang kaling tetap sabar seperti orangnya ya. Orangnya pun sabar gitu dulu. Yang penting tetap semangat buat teman-teman. Ini mumpung hujan dulu. Ya. Ini hujan. Kita akan mandikan kolang kaling dulu ya. Hari Selasa hujan. Ini saya akan hujan-hujankan, mandi hujan kalian kotorannya saya akan membersihkan. Simak videonya. Nah, itu guys, kalau burung tidak pernah mandi selama lama banget sih ya. Lama banget dia, nah, terbang-terbang seger ya lur ya, karena nggak pernah mandi. Mandinya setiap waktu mikat itu mandinya mandi hujan. Ini sekarang kan saya libur sementara dulu ya lur ya. Ini mumpung hujan nggak pernah mandi ya kan, disuruh mandiin sama istriku. Nah, istriku kasihan nggak pernah mandi. Nah, ini mumpung hujan saya mandikan loh. Ini hujan deras banget. Nah, tuh lihat. Nah, buka kelek, langsung buka kelek. Nah, seperti itu karena nggak pernah mandi, nggak pernah kena air hujan. Jadi seneng banget gitu loh. Itu sayapnya dibuka. Nah, itu sambil tiduran di atas tangkringan dulu. Seperti itu. Maaf ini agak berisik ya. Karena hujan. Jalur ya, ini hujan. Nah, ada suara burung lapet punya tetangga dan punya saya ada juga sih. Ya. Itu burung. Nah. Ya garu-garu karena terbang-terbang. Wis olahraga. Nah, ini burung kalau suka seperti itu dulu, terbang-terbang.
itu dulu. Jadi ya karena sudah lama tidurnya itu di dalam kamar dulu, dalam kamar saya tersendiri dia. Jarang keluar karena nggak pernah mikat. Ini saya mandikan, ya seneng banget kelihatannya ya. Ling, dia garu-garu seperti itu kan karena sudah lama nggak pernah mandi. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah buat perkata-kataan saya ya, perkata-kataan ya dengan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu tadi burung kesayangan saya kolang-kaling ya, sudah lama tidak pernah mandi. Ini saya udah saya mandikan kena air hujan, tapi hujannya enggak begitu jelas dulur, kurang mantap. Hujan deras langsung buka sayap seperti itu. Oke. Yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya dulurnya. Insya Allah nanti bisa saling berkunjung, saling nonton full durasi ya dulurnya. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman ya. Jangan lupa like-like-nya, komennya, subscriber-nya ya. Nonton full durasi biar sama-sama kita sukses ya. Sama-sama tonton-tonton full durasi. Jadi biar kita tampil di beranda-beranda kita, di HP-HP kita, sesama pemula maupun sama kreator besar ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.